Mak saya duduk di rumah, dia selalu berasa hati dengan saya dalam ha-ha harian lah. Ha, mak dia biasalah kalau orang tua ni berasa hati ke anak-anak. Saya ni anak perempuan, ada laki dah. Mak saya sensitif dalam hal remeh-temeh. Hari-hari dia berasa hati ke saya. Saya dah cuba sejaya upaya jaga hati tapi tak berjaya. Adakah saya berdosa? Maafkan malaikat melaknat saya? Jawabnya tidak. Kerana ni orang panggil korenah ibu bapa. Batu ibu bapa ada yang berkorenah, ada yang tak ada korenah. Ha. Ha. Kalau tak ada korenah, dia mudah dipanggil tasamuh dengan anak-anak. Dia boleh berlebih kurang. Tapi kalau hak jenis anak khainah ni payuh, orang tua cakap, kita tegur dia, dia marah. Nah, jadi kalau kita buat benda yang betul daripada syarak, dia marah juga, dia kita tak salah dah. Dia salah pada sisi Allah. Ingat, bila kita jadi ibu bapa, jangan ingat kita ada kuasa betul. Semua kita betul. Nah, betul tak betul, dua kopah, Quran hadis. Eh, kalau ikut Quran hadis, kadang-kadang mak betul, kadang-kadang anak betul. Kadang-kadang pok betul, kadang-kadang pok salah, anak betul. Jangan ingat bila kita jadi ayah, kita semua betul. Jangan ingat kita jadi bos jabat, anak buah salah sama. Ah tu dia. Neh, jangan ingat bila kita jadi imam, mung betul sama. Ada kalanya makmum panggil mung, subhanallah, subhanallah. Macam makmum kubur tadi. Neh.